menempati Bapak dan Ibu guru bahasa Inggris di Kabupaten Bantul. Berbahagia sekali Bapak dan Ibu hari ini saya bisa bertemu dengan Bapak dan Ibu dalam kegiatan sosialisasi ya. Baik, saya akan terima kasih. Sambil kita nanti akan berdiskusi ya Bapak Ibu ya. Tentunya nanti sudah ada kegiatan rangkaian GMPN Bahasa Inggris. Mohon maaf sianya hari ini Bapak Pak Kepala Dinas bisa rawuh untuk bertemu dengan Bapak dan Ibu semuanya. Namun kesempatan yang sangat baik ini Bapak harus berbagi ke LPMP untuk diseminasi program kegiatan LPMP dan seluruh isi guru di Kabupaten Bantul. Bapak Ibu yang kami hormati, saya akan menyampaikan beberapa hal tentang kegiatan ini. Namun perkenankan saya mengajak Bapak dan Ibu dari tim panitia semuanya untuk bisa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas perkenan rahmat-Nya kita bisa bersama-sama dalam situasi yang sehat ya Bapak Ibu ya. Ya, insya Allah sehat. Karena sehat itu akan menjadi modal yang sangat penting untuk kita semuanya. Bapak Ibu, saya akan menyampaikan tentang assessment ya. Jadi kita tahu bahwa ujian nasional di tahun 2020 kemarin 2020 sudah tidak dilaksanakan karena ada pandemi. Harusnya kan kemarin ada ya. Panjenengan semua di mata pelajaran bahasa Inggris tentunya sudah berupaya keras bisa maksimal gitu ya. Kemudian di tahun ini pula kita ada pandemi COVID-19. Nah, kaitannya dengan asesmen nasional apa Bapak Ibu? Asesmen nasional ini adalah istilah yang digunakan untuk menggantikan ujian nasional. Karena kalau ujian nasional itu penyasarnya adalah kepada anak secara individu. Tetapi kalau asesmen ini secara umum nanti akan di panggilan pemeriksaannya apa itu asesmen nasional. Semoga bisa. Ya Bapak Ibu, yang belakang semoga bisa melihat. Jadi Bapak dan Ibu di era revolusi industri ini Bapak Ibu kita lihat lebih dulu pergerakannya sampai kita revolusi industri 4.0. Tentunya dari pola manual sampai dengan yang digital dan kegiatan-kegiatan yang sudah mengaplikasikan antara IT dan teknologi yang ada. Nah, apa implementasinya kepada pendidikan yang ada di Indonesia? Jadi ada dampaknya Bapak Ibu, ternyata orang-orang yang bekerja di sektor manual ini akan semakin sedikit untuk dibutuhkan. Mereka tidak mempunyai peluang yang banyak untuk bekerja. Contohnya Bapak Ibu, beca saja sekarang dipasangnya apa? Mesin motor. Karena apa? Karena tenaga manusia sudah dirasa lebih tidak efektif daripada tenaga yang produk manual. Mesin jahit itu Bapak Ibu, mesin jahit kalau dulu secara manual, mesin tangannya dibuangnya, kemudian kakinya dibuangnya, akhirnya dipecet kakinya, kemudian bisa menjahit. Akhirnya sekarang ini di industri garment, mereka sudah tidak lagi menggunakan tenaga-tenaga yang banyak manusia, tetapi dia menggunakan tenaga mesin. Ini artinya apa Bapak Ibu? Orang yang dibutuhkan secara manual hanya mempunyai kemampuan yang rutin. Maksudnya kemampuan rutin itu siapapun bisa melakukan. Contoh, misalnya kita mengayuh sepeda. Itu adalah kegiatan rutin yang bisa kita lakukan manusia. Tetapi orang yang membuat sepeda, yang mempunyai nalar dan sebagainya itu bukan kegiatan rutin yang dilakukan oleh manusia. Dia membutuhkan skill. Nah, untuk itu Bapak dan Ibu, di beberapa pekerjaan yang sudah kita letak yang ada di sini ini sudah semakin sedikit karena dia menggunakan tenaga manusia. Nah, yang tenaga mesin maksudnya sudah digantikan tenaga mesin dan juga tenaga yang ahli di bidangnya, tetapi tidak membutuhkan skill yang begitu besar. Nah,
kegiatan yang tidak bisa dipungkiri adalah kegiatan yang bersih di Bapak Ibu. Ini ada perantara busana, eksekutif perusahaan, kemudian anggota DPR, legislatif ya, kemudian ada apa, termasuk kita ini guru ini masuk dalam lingkungan yang ini Bapak. Ini banyak dibutuhkan karena apa? Tidak bisa digantikan oleh mesin. Dan yang pasti Bapak Ibu, tenaga yang tidak bisa digantikan mesin ini tentunya harus mempunyai nalar yang tinggi. Mempunyai kemampuan tingkat tinggi. Nah, bagaimana cara kita sebagai seorang guru? Kita lihat dulu. Dampaknya lagi ini adalah begini nih Bapak. Kita harus mempunyai high order skill. Anak-anak yang kita hasilkan ini adalah anak-anak dengan anak yang benar tinggi dan berkemampuan atau berketerampilan tingkat tinggi. Bagaimana caranya adalah ini Bapak Ibu, kita harus mencari rujukan dari PISA. Di dalam pelajaran mungkin ada sosialisasi PISA. PISA itu apa Bapak Ibu? Program Internasional Student Assessment. Jadi assessment secara internasional untuk program internasional untuk assessment siswa ya. Nah memang yang disasar adalah siswa, tapi sebetulnya itu adalah gambaran dari bagaimana hasil pembelajaran yang diperoleh oleh siswa. Setiap negara yang termasuk OECD itu dia akan melakukan assessment. Mengapa? Karena negara-negara maju itu mempunyai standar yang sama. Ada di satu atau beberapa sekolah yang belum lengkap, kami akan berluarnya untuk melengkapi data diagnostik kaitannya dengan asesmen yang dilakukan oleh puskesmas. Nah, Bapak dan Ibu, mengapa yang disampel adalah kelas 58 ini? Agar murid yang menjadi peserta asesmen dapat merasakan perbaikan pembelajaran ketika mereka masih berada di sekolah tersebut. Biasanya kalau UN itu kelas berapa? Ya, kelas akhir ya. Kelas akhir. Berarti itu ya baru ujian nasional, anak-anaknya mulai mengetahui sudah mau lulus kan ya. Terus goodbye, aduh gue ini jubule, bahasa Indonesia amui, pengen untuk enam kali. Ya bang, begitu kan. Nah, ketika dia hanya sebagai individu Bapak Ibu, harusnya menjadi tanggung jawab pendidik ketika dia menyelesaikan di setiap KD yang dia ikuti. Jadi pada waktu dia ulangan harian, PTS dan kemudian PAS dan sebagainya, itu dia sudah selesai. Sudah selesai. Kalau belum selesai, ya di remedinya di ketika dia masih di ulangan harian, idealnya seperti ini. Idealnya. Nah, kalau dia diberi asesmen itu di kelas 8, maka sekolah ini masih mempunyai kesempatan untuk memperbaiki mutu pembelajaran di kelas 8. Sehingga di kelas 9 ketika dia lulus, dia bisa sudah apa sih ini? Gurunya sudah menyadari bahwa oh ini anak-anak ini mau lulus. Kemarin dia lemahnya ada di sini. Secara global karena di sampel. Maka itu diperbaiki untuk pembelajaran. Cara-caranya panjenengan itu diberi proses siklus pertama oleh asesmen nasional. Panjenengan nanti setelah hasilnya muncul, dicobakan lagi ke anak tersebut. Caranya bagaimana? Panjenengan nanti akan mempunyai yang dinamakan dengan AKM kelas. AKM kelas ini bentuknya sebuah aplikasi soal, kemudian anak-anak dicoba. Nek iso garap asesmen saya berbasis bahasa Inggris. Bahasa Inggris yang berbasis AKM soalnya dan di situ yang menyediakan sudah semenjak dengan enggak bisa. Maksudnya mencobakan begitu. Oh ini anak saya sudah sudah bisa apa belum, itu bisa dilihat dari AKM. Selanjutnya nanti kalau sudah ada terorong-terorongnya dengan AKM kelas ini bagaimana, saya akan sampaikan lagi ke ini. Tapi Bapak dan Ibu tidak perlu cemas. Ini adalah hal yang dialami oleh semua bangsa Indonesia. Semua guru di Indonesia mengalami hal ini. Sehingga nantinya Bapak dan Ibu, kalaupun ada yang masih babah-babah, ya sekarang saya juga. Dan alhamdulillah Bapak dan Ibu, kesempatan pertama ini, karena
saya harus mau PNS juga yang sama sekali belum pernah ujian pakai komputer. PR ya, jadi ingat Pak, kita di SMP 3 Padat karena kita webinar pertama itu. Jadi bapak-bapak betul, komputer kurang, cikok bimono, ini nanti nggak punya apa internet, pakai HP siapa buat yang seperti itu harus kita lalui, dan itu SD jumlahnya sekitar 320 SD. Nah, Bapak Ibu, ini sudah waktunya istirahat untuk sebelum saya tidak jalan-jalan tapi disini aja. Mengukur literasi membaca dan literasi matematika ini dilakukan oleh murid siswa. Kemudian survei karakter, mengukur sikap, nilai. Ini murid siswa. Kemudian survei lingkungan belajar mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses. Ini yang dilakukan oleh guru, siswa, dan juga kepala sekolah. Tiga-tiganya ada. Jadi kalau misalnya ditanya, apakah ketika pembelajaran bahasa Inggris pelajaran difasilitasi dengan laboratorium bahasa? Jawabnya pada dengan iya, karena memang ada laboratorium bahasa. Anaknya bilang tidak, karena memang tidak masuk lab. Nah, itu kan asesmen. Itu tidak ada salah, tidak ada benar, karena nanti dari setiap poin itu akan ada rekomendasi. Kilo sing benar, baru itu nenek dia ben bisa bisa. Ini lho Pak kepala sekolah, jangan harus cek betul. Kalau di situ ada lab, maka silahkan dengan fasilitasi dengan ABCD karena gurunya bilang seperti ini. Gitu. Itu sangat rigid di masing-masing sekolah. Jadi sekolah satu dan sekolah lainnya itu bisa punya rekomendasi yang berbeda. Tinggal nanti Bapak kepala sekolah ataupun guru yang ada di situ dan komitenya berpikir untuk mana nih yang perlu saya prioritaskan untuk saya beri fasilitas. Kemudian apakah yang dimaksud dengan minimum pada AKM? Ini Bapak Ibu, AKM itu untuk mengukur literasi membaca dan numerasi. Konten yang diukur pada literasi membaca dan numerasi adalah konten yang bersifat esensial saja. Esensial. Berkelanjutan lintas kelas maupun jenjang. Tidak semua konten pada kurikulum diujikan sehingga sifatnya minimum. Jadi tidak semuanya. Kalau misalnya kalau di bahasa Indonesia ada teks informasi, ada teks apa ya? Teks eksposisi, mungkin ada apa lain-lainnya, tidak semuanya diajarkan, tidak semuanya diujikan, tetapi hanya diambil beberapa hal yang memang menunjang kepada cara berpikir dengan ini. Itu yang dinamakan minimum. Jadi tidak semuanya. Kalau di ujian nasional kan semuanya, semua KIKD tercantum di dalam AKM dalam ujian nasional. Nah, versusnya dengan kurikulum bagaimana Bapak Ibu? Panjenengan tetap mengajar sesuai dengan kurikulumnya. Panjenengan tetap mengajar sesuai dengan kurikulum, silabus, MPP dan sebagainya yang panjenengan punya. Karena itu tugas seorang pendidik belum yang akhirnya diajar. Itu tugas panjenengan. Tugas panjenengan. Kalau harus 10 di KTS sudah 10. Jangan pernah menyamakan kurikulum ini dengan kurikulum yang di AKM. Beda, ini yang harus saya sampaikan. Kemudian, apa yang dideliverkan atau apa yang dikirimkan kepada anak itu, maka dia diteskan. Panjenengan mengajar melalui learning proses, diteskan di sini. Kalau hasilnya baik, panjenengan lanjut. Kalau hasilnya kurang baik, panjenengan harus bisa redesign. Didesain ulang. Kalau desain menuju ke arah yang lebih baik, berarti panjenengan ubah lagi jadi sebuah writer kurikulum atau kurikulum yang memang panjenengan nanti akan tetapkan sebagai ini loh cara saya di SMP negeri 3 Padat ini, pokoknya model-modelnya bocah yang kayak ini paling cocok belajar dengan cara seperti ini. Panjenengan akan menemukan form
formula sendiri. Ini kalau proses pembelajaran, proses tidak bisa disamakan dengan SMP negeri 2 Dringo, tidak bisa. Dengan cara mereka tidak bisa, dengan SMP terbuka 4 Pandak tidak bisa. Maka proses ini adalah milik guru masing-masing. Nah, cara pembelajaran padanan itulah yang nanti kemudian akan muncul dalam soal-soal anak-anaknya. Ya, kalau padanan inovatif pasti anak-anak itu bisa mengerjakan. Kalau panjenengan itu berkolaborasi dengan teman-teman di mapel lain, bisa. Contoh, mengajarkan poster. Kita tidak bisa bekerja sendiri. Kita cocokkan dengan seni budaya. Seni budaya mau mengajarkan poster di bulan 6 November, oke. Aku ganti pada saat poster, saya hanya akan memberikan gambaran tentang poster dan kalimatnya. Tapi gambari, saya pesankan di seni budaya. Tiga hubungan itu. Jadi anak-anak orang bingung. Terus di poster yang seni budaya, si poster dengan bahasa Indonesia. Padahal orang bahasa Indonesia benar-benar ketika memperhatikan poster mungkin hanya memperhatikan bahasanya. Tapi gabungkanlah dengan lintas mapel dan hal ini orang seni budaya. Supaya efektif pembelajarannya. Orasan gawe tugas kodong ke dobel. Ini kalau untuk poster, ini untuk poster. Di sini menyusun kalimat efektif, di sana mungkin membuat juga apa slogan. Nah itu kan bisa digabung-gabung. Makanya dalam satu sekolahnya nggak bisa bekerja sendiri-sendiri kalau untuk kedepannya ini dengan merdeka belajar. Karena anak ini akan menjadi milik penjaminan bersama, tidak menjadi milik bahasa Inggris. Tetapi akan jadi milik semua mapel. Dan kalau berkolaborasi pasti akan bagus. Nah, apakah menentukan kelulusan? Tidak. Karena hasil asesmen ini tidak akan membuat skor atau nilai peserta didik secara individu. Tidak. Nanti yang keluar hanya mahir, tidak mahir. Mahir cukup perlu diintervensi. Anak itu, dari hasil anak itu. Itu hanya. Kalau mahir ya berarti kok dilalah yang di sampel 45 itu mahir semua, berarti sekolahnya jos. Dilalah begitu Bapak Ibu, kalau dilalah. Tetapi kalau dilalah kok semuanya itu kok tidak bisa naik level, ya berarti pembelajaran seperti itu. Dan ini kami tidak memenuhi, kami dinas pendidikan dilewati Bapak Ibu. Karena apa? Semuanya ini basisnya adalah online. Tidak mampir-mampir jawabannya. Seperti Google Form, panjenengan menggunakan ulangan harian dengan Google Form itu orang mampir menggensinan sintem, orang mampir ke kepala sekolah. Tetapi langsung ke Google, dan jalan dengan Dhani. Google, kurikulum, anu rekam ke dengan informasi. Nah cuma gitu, itu tidak ada mampir-mampirnya. Nah ini Bapak Ibu, bedanya. Saya sudah mengatakan tadi sampai sini ya, high speed dan low speed itu tadi adalah kita punya kisi-kisi. Kalau 50 ya soalnya posisi tekan second itu jelas high speed jadinya. Wes orang yang ditawar ini soalnya gitu. Kalau di AKM itu tidak low speed. Karena apa? Karena anak-anak mengerjakan soal itu berdasarkan kemampuannya. Nek orang mampu garap soal sing luwe abot, dia dikembalikan ke soal. Itu resikonya ya berarti sekolah tersebut tidak mempunyai anak-anak dengan hasil belajar penalaran tinggi. Karena semakin tinggi itu penalarannya dan semakin tinggi. Yang buat siapa? Ada timnya sendiri. Ada timnya sendiri dan kita tidak tahu kemudian dia diacak sendiri oleh sistem. Periode tesnya, kalau yang ini 4 hari per mapel, kalau yang ini 2 hari. 2 hari saja. Setiap hari akan berganti, literasi, numerasi, survei karakter, dan lingkungan. Kemudian modalnya ini semi online, soalnya di-download ke server sekolah, anak-anak mengerjakan secara offline, kumpulkan lagi ke server sekolah baru ke server pusat. Kalau yang sini full online, full online untuk daerah-daerah seperti kita ini full online, kecuali Papua, kecuali
daerah-daerah yang tidak tercampur itu mungkin semi online. Tapi kita tidak usah pikir itu yang kita siapkan adalah online-nya. Karena yang lainnya kita memang online, full online. Jadi yang dibutuhkan hanya komputer. Kemudian ini Bapak Ibu, metodenya adalah CBT, jadi computer based test, jadi berbasis komputer yang soal yang ada di komputer itu. Lalu yang di sini adalah komputer logistik adaptif. Jadi mengadaptasi pada kemampuan anak diadaptasi. Soalnya disimpan di sana, diacak-acak, anak-anak mendapatkannya apa berdasarkan kemampuannya. Kayak iso lanjut, kayak raiso di dunia. Nggak menurut terus lanjut-lanjut, ya seperti itu gambaran sekolahnya. Bukan gambaran gurunya, gambaran sekolah. Karena anak itu bisa ketika semua berkolaborasi. Bukan hanya bahasa Inggris saja. Kalau kemarin kan kita duduk-duduk ya, ujian nasional gue dulu. Habis ini saya akan lihat nih, anak-anak naik apa turun dari PPU ya kan. Kalau ini tidak Bapak Ibu, ya mesti selama panjenengan mengajar hasilnya seperti itu. Selama panjenengan jadi kepala sekolah, mengelola sekolah ya hasilnya memenuhi. Supaya lebih baik, mumpung bocah ini selama kelas sama ayo dandani. Dandani ini kelas sama, pembelajarannya diubah. Karena nyatanya anak ini cuma sampai pada level sedang, belum sampai mahir. Oke, ini AKM tadi balik. Literasi numerasi ini hanya mengukur tentang kognitif. Kalau survei karakter ini mengukur tentang ini Bapak, yang ada di PPK. Jadi bagaimana sekolah itu akan mengajari siswanya untuk bisa menjadi anak-anak berkarakter tergantung program yang dilakukan sekolah. Kalau sekolahnya yang mainin aja, anak-anak yang pernah diberi inovasi, misalnya kok sekarang setiap pagi anak-anak sekolah duha berjamaah, yang non Islam silakan kebaktian dengan guru agama, guru atau guru yang beragama Katolik atau Kristen. Maka anak-anak itu orang duwe persepsi tentang itu ketika dilihat di bagian survei karakter beriman, bertakwa, berakhlak. Oh, pertanyaan lu dia ya, jawab ya apa anak ini? Tidak ada. Apakah ada sesuatu yang rutin? Tidak ada gitu. Apakah ada kegiatan yang berkaitan untuk peningkatan ketakwaan? Di dalam sekolah tidak pernah mengajarkan anak-anak itu seperti itu. Jawabnya apa nanti? Bapak? Dan itu meluncur langsung ke server pusat. Ya apa nanti? Berarti dijawab ya tidak bisa Bapak Ibu. Karena nanti pasti akan berakibat kepada hasil belajar. Mutu lulusannya itu keluarnya kemana? Gitu. Dia jadi apa? Ya walaupun itu perlu waktu, tetapi kalau sekolah itu berniat baik, maka jujurlah. Integritasnya apa yang mau? Apa adanya aja. Saya juga setuju kok kalau rapat itu apa adanya. Nah, kan gak susah kita, gak dua kali kerja. Ini mikir kakak ya, ini mikir ketem-ketem. Bocah kamu mau gini ini terus mengakhir. Saya termasuk orang yang setuju. Setuju seperti itu. Tapi kan harus dibangun dari proses pembelajaran yang baik. Jadi bisa tercapai 7,5. Tetapi dengan proses pembelajaran yang disepakati dan baik. Nah orang cocok itu setengah yang dinaik 6,5 baik kalau kakak ini. Orang saya terpaksa-paksa gitu. Nah itu yang kita sering sampaikan juga, itu kan namanya target 7,5. Tetapi terus dipaksakan, bukan ada 7,5, akhirnya apa seperti kemarin itu. Kelulusan berdasarkan hasil nilai rapor 5 semester karena darurat ya. Karena darurat, itu yang kan jadi orang yang tadinya jujur-jujur kan ajur. Karena apa? Karena nilai yang diberikan ya apa adanya. Sama ketika saya dulu kuliah di UNJ, saya kok kalau dengan anak-anak yang dari non saya kok waktu itu ikut pembelajaran kok IP saya masih jelek, paling jelek. Karena saya itu kan seperjuangan itu kan dia di bahasa Inggris di UNJ. Bapak tuh boleh, aku kok mendrap-drap gue kata-kata terlalu IP ini. Iya kan? Jadi kan saya berpikirnya begini, aduh, ini kok iya ya, tapi ketika di dunia kerja Bapak Ibu, di dunia kerja, anak-anak itu akan menunjukkan jadi dirinya. Anak-anak itu juga jadinya, di mana dia
dulu itu berada di gembleng dengan cara apa, itu dia akan bisa. Makanya kita tidak usah begitu pusing tentang target nilai sekarang ini. Yang penting kita juga yang paling penting itu asesmen nasional ini, AKN. Saya juga menunggu Bapak Ibu. Sekolah-sekolah yang pernah saya singgahi gitu ya, sesok itu hasilnya seperti apa, tunggu ini. Saya nunggu, waduh ini juga termasuk salah satu saya berperan di situ. Ya SMP 2 Santo Sari Gunung itu, SMP 1 Santo Sari Gunung itu, 4 palian, kemudian 3 limo kiri, 3 pandan, 4 pandan. Itu mesti akan saya ingat, soalnya saya termasuk orang yang ngikut apa ya, ada satu budaya yang mungkin pada saat saya berada di situ loss, tidak bisa kita sampaikan. Nah itu Bapak Ibu, ya gak apa-apa. Mau kita di pekerjaan itu, maka kudunya ditolong itu. Saya sekarang merasakan Bapak Ibu, ketika berada di struktural seperti saya ini, kalau kinerja OPD, kinerja OPD di pura itu tidak bisa menyerap anggaran Bapak Ibu, maka ketika itu pun gitu. Misalnya mulai untuk saya ruwet jadi untuk golongan terus misalnya kayak gitu. Nah kan jadi turun gitu. Nah itu sudah dicoba di kita. Jadi kita ini kalau bekerja wes, wes pasrah sih. Balik ibu saya itu mungkin saya memacai ya sampok kok gitu. Wong yo itu dibutuhkan kekompakan. Jadi kalau bidang A, B, C, D itu kompak, masih bisa 100%. Tapi kan kadang-kadang cenggono, Lengopa ini dilelah kurang maksimal. Jadi ada 70. Sehingga ini sweater, ini wolong-wolong, ini satus. Sehingga satus ya kudu melu sih sweater. Rata-ratanya gitu, gitu ya. Jadi gak apa-apa Bapak Ibu, Pandina juga seperti itu. Nek bien bahasa Inggris, bahasa Indonesia itu menjadi orang yang pada mata pelajaran yang menjadi penyumbang nek ketinggi, ya kan? Ya. Ketika soalnya diubah menjadi wolong-wolong gitu, itu jadi orang. Jadi ingat waktu di SMP 3 Negeri ya belum lebih. Saya terkorang karena saya mengubah ono saya untuk 90 duit 100. Tidak terkorang terus sudah berusaha. Ya lho? Itu contohnya. Bisa-bisa ya belum pinter lho. Belum pinter lho. Kita kayak kira-kira ono insentif ya lho. Ya. Tapi tenang aja Bapak Ibu. AKM ini tidak ada kaitannya dengan sertifikasi. Kalau saya DPA tidak terserap itu berkaitan dengan mungkin yang saya terima. Bisa menangis dalam hati gitu ya. Karena apa? Karena di luar ekspektasi kita. Gak apa-apa. Terus nanti sudah menjadi resiko. Kita kan tidak tahu ya resiko setiap instansi itu apa, gak ngerti. Ternyata ketika masuk ya resikonya yang lumayan. Tetap bahagia. Jadi asesmen kognitif literasi numerasi. Mengapa kok diukurnya cuma itu? Keduanya dipilih karena merupakan kemampuan atau kompetensi yang mendasar yang diperlukan oleh siswa terlepas dari profesi dan cita-citanya di masa depan. Dia itu mau jadi pelukis tetap harus mempunyai kemampuan dasar literasi dan numerasi. Dia mau jadi presiden direktur, dia tetap harus. Jadi orang mungkin bodoh, corong bodohnya Bapak Ibu Pandinan kalau ke pasar Imogiri misalnya kemudian tanya sama bapak yang jual sastra juga ada Pandinan. Jadi itu bagaimana Pandinan itu mengajarkan sastra di dalam pembelajarannya itu yang mau dipakai oleh makhluk lain. Kalau saya bahasa Indonesia, saya mengajarkan fabel, cerita binatang. Maka cerita itu bisa digunakan oleh orang matematika karena anak-anak mempunyai gambaran. Nah ini bagaimana mensinkronkannya? Yang pertama adalah bukan anaknya tetapi gurunya. Guru lintas mapel itu harus sadar bahwa dia harus bisa memanfaatkan kebiasaan anak-anak dalam bahasa dan numerasi itu untuk mengangkat mata pelajarannya supaya lebih luas. Nek dia di sekolah yang bukan mapel, kalau sekarang semua mapel begitu. Kemudian proses kognitifnya ini proses kognitif yang diambil itu yang tadi saya bilang minimum tidak semuanya. Kemudian bagaimana konteks? Konteks ini adalah cara kita mencari setting atau cara kita